Halo sobat semua, selamat datang di channel tutorial. Nah, untuk tutorial kali ini, Ane mau ngebagiin bagaimana caranya kita melock atau mengunci jaringan ke 4G only gitu ya guys ya. Dan yang tentunya trik ini support di semua sistem Android atau semua tipe sistem Android. Baik sahabat, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, alangkah baiknya kita like dulu video ini dan jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi keren lainnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, kita langsung buka saja aplikasi telepon. Nah, kemudian kita ketik di sini bintang pagar 4636 pagar bintang. Nah, kemudian di sini ada 3 opsi ya teman-teman ya. Satu, informasi telepon, kedua statistik penggunaan, kemudian wifi information. Kemudian kita pilih yang atas ya teman-teman ya, informasi telepon. Bagi teman-teman, untuk langkah yang kedua kita pilih CDMI UMTS. Kita pilih aja yang ini teman-teman. Nah, kemudian kita cari LTE only. Nah, yang ini teman-teman, kita pilih ya yang LTE only untuk mengunci jaringan ke 4G ya teman-teman ya. Oke, kita pilih yang LTE only teman-teman. Baik teman-teman, sekarang HP kamu sudah terkunci di 4G only. Nah, jika video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa like juga video ini ya teman-teman, dan share-share juga video ini ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa lagi untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Ya, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.